skor 22 itu sebetulnya 17 dimanfaatkan pada alhamdulillah pada malam hari ini pengamal warga Desa Baros sudah melaksanakan dauh-dauh beliau yaitu tahlil dan berikut mujadahnya. Semoga acara ini bisa menyebabkan barokah fitriyah wa lahiroh terutama bagi masyarakat Baros dan sekitarnya untuk saling berjuang dan kembali patuh kepada Allah Rasulullah SAW. Meskipun dalam diri kita selalu berdosa, kita tetap semangat, kita tetap berjuang dimanapun kita berada. Mudah-mudahan acara-acara ini bisa menjadi sebab-sebabnya warga Desa Baros semakin maju. Saya mohon doanya kepada kalian semua untuk mendoakan warga Desa Baros supaya tetap istiqomah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jamaah Desa Baros. Acaranya gimana, Mbah? Ada pesan-pesan buat para pengamal di luar daerah? Sebenarnya sih kita harus tetap istiqomah menjalankan perintah satu dari guru, instruksi-instruksi mari kita laksanakan. Amin. Jadi gitu sahabatku, 717 ini kata mbahnya pesan untuk pengamal di daerah tetap istiqomah dan tetap semangat dalam melaksanakan instruksi dauh-dauh beliau guru kita dimanapun kita berada, kita tetap melaksanakan sebagai indera pamung kepada beliau. Semoga acara pada malam hari ini bisa membawa barakah syafaat bidini wadunya wa lahiroh. Amin. Mas Datum, Pimen kabare? Alhamdulillah. Apik ya. Sama di sit ana pas ora inilah para jamaah Desa Baros yang sudah melaksanakan tahlil dan mujadah. Dan inilah sedang uleg-uleg ini jaburan buat para uong. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia wali wali. Amin.